Allahumma sholli. Wah. Gede, Bro. Gede, Mas. Mantap nih, Bro. Iya. Oke, Bro. Selamat sore. Ini udah sampai di spot ya, spot Batu 700. Saya diajakin Mas Slamet Handoko cari kerapu pakai minnow, mau pakai soplur. Nanti kita cobalah. Jujur pertama kali nih saya casting, dan ya siapa tahu lah ada hasil lah. Targetnya ikan kerapu, Bro, di pinggir-pinggir selak-selak. Oke, okay, ikutin terus keseruannya. Semoga sih bisa setrek. Nih, tadinya Bro mau pergi naik perahu karet, cuman emang posisinya hujan dari semalam ya. Jadi kita akses ke PLTU-nya kagak bisa. Jadi diajakin Mas Slamet pergi ke Batu 700. Ya udahlah, cabutlah cari pengalaman, oke. Okay? Hey, Mas. Hai lah. Aduh. Slamet Handoko. Oke lah. Kita akan casting bareng Mas Slamet Handoko. Mudah-mudahan sih ada rezeki ya. Saya pakai ini aja nih. Nih, Bro, yang ini nih. Nah, oke. Nanti kita coba. Sip. Oke, Bro, kata Mas Slamet, infonya katanya di Bobolan, Bro, deket Bobolan kalau kerapu. Oke lah, kita samperin ya. Ikutin suhu aja. Ayo ke tengah dulu lah, cari-cari yang aneh. Oke, Bro, kita akan coba casting. Semoga sih berhasil ya, casting di pinggiran pakai minnow. Lumayan jalannya. Itu biasa saya di situ, Bro, mancing tuh. Ikannya gede-gede. Oh, banyak teman Mas Slamet. Licin. Waduh, gimana ini? Bisa nggak saya? Oh, hati-hati ya. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Itu. Berdarah nggak? Patah. Aduh. Belum apa-apa tuh. Reelnya patah. Iya, makanya saya yang ngeri malah jadinya. Nanti Mas, gajian beli, Mas. Nah, berarti kena batu ya sampai kayak gini. Ini aja bengkok nih. Aduh. Jadi lumayan tuh, Bro, tadi tuh. Sedikit itu, man. Ini jurang saya patah enggak, jurang saya. Tapi lanjut, Mas, mancing. Lanjut dong. Lanjut, oke. Okay. Udah. Ini jam 5:30, Bro. 5:30 sore ya. Apa itu? Kerong-kerong. Oh, kerong-kerong. Oke. Okay.
Oke, sementara Mas Slamet benerin reel ya, mau coba-coba ngakalin reel. Ini saya duluan mancing, bro. Waktunya juga udah ya menjelang gelap nih, udah jam 6:30. Pinggir kali, bro. Dapat. Mas Slamet dapat loh. Ada, Mas. Kenapa saya nggak bisa-bisa, bro? Pakai soplur. Pakai soplur, Mas. Pakai soplur. Hah? Pakai soplur apa pakai apa? Udang. Oh, pakai udang. Pakai soplur mana enak, pakai gini nggak bisa. Oh. Akhirnya pakai apa harilnya? Nih, bro. Golda. Pakai Golda. Tuh, pakai udang cepet, bro. Emang harus sabar-sabar. Oke lah. Di sini. Di luar harus sabar, nggak kurang-kurang akal ya, kayak orang Semarang, kayak orang ini pakai gituan. Waduh, ayo nyangkutan mulu, Mas. Oh, lidahnya pada pendek ini. Nyangkut mulut tuh. Kedalaman katanya. A few moments later. Mas. Ih. Strike, bro, akhirnya, bro. Hah? Iya. Harusnya gimana? Pas strike, bro. Kendarin. Wah. Gede, bro. Gede, Mas. Hihihi. Alhamdulillah. Strike main di pinggiran, Mas, bro. Mantap, bro. Besar ya. Mas. Tadi sempat mercel sekali ya. Oh, baru aja saya matiin. Mantap. Smell fishing nih, kita lakuin dari pinggir. Akhirnya, bro. Mancing ini pakainya udang terus. Akhirnya pakai minnow ini nih, bro. Akhirnya bisa strike juga. Oke, sip. Ini apa? Wadahnya mana? Oh, saya udah pulang itu di sini. Hah? Saya tinggalin aja. Sayang, jangan pakai apa ya? Ini, bro. Wede. Bukan cuma satu nih. Hah? Masih ada teman-teman. Iya, barusan saya. Oke, cari itulah. Cari apa? Pakai apa ya wadahnya ya? Oh, ini ada plastik untuk kita bawa plastik. Jas hujan ya. Ada, Mas. Tompel lah. Seru, bro. Seru ternyata, bro. Mancing di pinggiran tuh ternyata seru nih. Nih, tempat air. Dua ekor. Ini masukin sini deh. Iya. Ambil lah. Ambil lah. Sayang. Hihi. Mantap, kita coba lagi, bro. Enak. Taruh sinilah, ikat sinilah.
Nggak bawa apa-apa bro, cuman ini doang, joran doang saya nih. Jadi dari tadi saya ke terlalu pinggir bro, jadi emang harus agak ke tengah dikit ternyata. Giliran saya matiin setrek. Ini mas, ini di plastik ini, di celana. Udah maghrib istirahat dulu. Taruh dulu lagi ini nih, lagi. Oh ini mah cukup ini ntar kalau nggak pakai tambang. Tadi sebelah mana ya saya dapat tuh ya? Nah, lama-lama saya jadi castinger nih. Ya. Jebol, jatuh masih. Tinggal tompel doang. Aduh, bro, hasilnya jebol, bro. Hah, nggak ada yang bener ya? Nggak ada wadah ya? Aduh. Barusan kerapu saya jatuh bro situ. Gede lagi satu ya. Iya, yang gede lagi. Suwe. Rancangan mana, Dan? Nah, Mas Selamat. Strike. Pakai udang. Mantap. Silau, silau situ. Oke. Yang biar kelihatan mukanya. Ajib. Ini baru jam 6 bro. Lanjut. Saya sih masih pakai minnow yang tadi nih bro. Ya. Mana? Oh, udah. Ya, dilempar-lempar mulu kayak tuh. Dua ekor lepas, cuman ada tompel sisa. Sama tompel nih, Dan. Nih, tompel sama kerapu tuh. Oh, setrek bro. Oh, di bawah nyangkut lagi. Adaan. Di depan disamber. Baru mau ganti minnow. Hahaha, keluar. Ya. Uhuy. Mas, enaknya Mas pakai minnow. Mantap ya. Mantap nih, Bro. Berangkat sendiri besok kalau dia tahu tempatnya. Iya, siap. Ajakin saya dong. Mantap, Bro. Di teman kawan juga di belakang nih ada snack juga. Satu pakai udang dan ini masih setia pakai minnow mas bro, katanya ada sensasi tersendiri dan kepuasan tersendiri untuk casting menggunakan minnow. Berapa gram ini mang? Gramnya sih nggak tahu nih. Kira-kira? Ya. Tadi kan ada bungkusnya, kalau menyisakan 7 gram. Ada. Kalau ini sekitar 2-13 gram ini mas bro, berat, soalnya dia sinking dia. Masuk ke air dan nggak mau ngambang, kalaupun saya tadi floating ini sinking. Azib, bungkus! Bungkus ya. Mana enggak ada itu ya? Apa namanya tuh? Tang saya mana ya? Ini. Gede. Mantap. Gede-gede hari ini. Lah, rancangan mundi. Rancangan ora tak go. Aduh, pakai itu mah putus, mampu sayang. Cari tambang. Nih, berapa gram nih? 525 tuh. Apa graman itu? Ada gramnya enggak sih? Buset, nancap. 7 gram. 7 gram.
belum, dia emang ini karena sinking aja dia. Lidahnya panjang. Nih mana itu biar nggak kabur lagi nih. Apa ya? Tadi oh, sayang. Dia pakai senar kecil. Nih nih. Orang ini dan berat kalau pakai sendiri. Nah, cari lagi, Bro. Oke, cari lagi. Sudah dapat 2 ekor. Menggunakan minnow ini nih. Tahu deh malam kelihatan enggak ya? Baru 6:30, Bro. Oke, jadi sekian dulu trip kali ini, Broku. Semoga kalian terhibur. Tapi tidak bisa maksimal karena saya baru belajar main apa namanya itu. Masih belajar casting ya. Jadi untuk videonya sekian.